Di pertemuan yang lalu, menjelaskan tentang keutamaan anjuran untuk banyak berzikir daripada Rasul SAW. Kali ini disampaikan di dalam athar, perkataan daripada para sahabat tabi'in atau para aulia asalihin. As para ulama berkata Inna Allah azza wa jal Yagul ayyuma abdin Ittala'tu ala galbihi fara'aitul ghaliba alaihi attamasuka bidhikri Tawalaitu siyasatahu Wa kuntu jalisahu wa muhadithahu wa anisahu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata Ayyuma abdin Siapapun seorang hamba Ittolaktu ala kolbihi Aku lihat Aku perhatikan pada hatinya Faraitul ghaliba alaihi Maka aku lihat Dalam hatinya itu yang penuh Yang banyak Adalah atama suka bidhikri Berpegang erat Dengan mengingatku Nah, bukan hanya lisan ya hatinya, hatinya ini banyak mengingat Allah, sering mengingat Allah, selalu ingat kepada Allah, atau di dalam banyak waktunya, di dalam banyak waktunya ia gunakan hatinya untuk ingat Allah. Dilihat sama Allah, oh ini banyak ingat ini, ini selalu ingat. Nah kalau sudah seperti itu, apa yang diberikan oleh Allah kepadanya? Tawale itu tahu? Aku yang memimpin, nah strateginya urusannya. Waktu jalisau dan aku menjadi teman duduknya karena dalam hadis rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dalam hadis al-Qudsi anak jalisun manzakaroni, aku adalah teman duduk orang yang mengingatku." wa muhadithahu wa anisahu aku adalah teman berbincangnya dan yang menyenangkan atau yang me memberikan kenyamanan kepadanya ya yang memberikan kenyamanan atau ketenangan ke kepadanya itu zikir hmm. Dalam perkataan yang lain dikatakan diriwayatkan anakulah nafsin takruju minat dunia atsha illa azza wajal. Pada hari kiamat setiap nyawa atau yang mati, yang akan mati atau yang mati itu keluar rohnya nyawanya daripadanya itu atsa dalam keadaan haus kehausan makanya setan itu tidak berhenti mengganggu manusia Sampai pada ujung kehidupannya Jadi saat sakaratul maut Saat nazak Malaikat datang Menawarkan kepada mereka Sesuatu yang sangat mereka butuhkan Di antaranya apa? Air Itu orang kehausan Saat sakaratul maut Saat nazak itu kehausan lah Yang haus itu siapa? Yang haus itu adalah mereka Yang tidak banyak mengingat Allah yang tidak banyak berzikir kepada Allah. kalau mereka kehidupannya selalu berzikir, banyak berzikir dengan segala macamnya, bukan berarti berzikir kemudian pegang tasbih dia baca tahlil, baca tahmid enggak. Zikir di sini ya apapun yang mengingatkan dia kepada Allah seperti taklim, baca Al-Qur'an, salat dan yang lain sebagainya. Ini keluar dari dunia nggak haus dia. Setan menawarkan kepada dia minuman, nggak butuh, dia nggak haus. Tapi kalau haus, nah itu resiko itu. Nah, bisa membuat dia meninggal dalam keadaan suul khatimah. Nah, min dalik. karena itu kita harus selalu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini, dalam asal, nah, nanti akan disebutkan eh, tentang keutamaan-keutamaan majalis maj zikir.